Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjukkan cara untuk menggunakan pen Al-Quran digital ini ya. Okay, yang pertama ini adalah pen dia. Okay. So yang pertama kalau kita nak on, tekan button yang atas kali ni lama-lama, tekan lama-lama sehingga dia dan okay, itu tanda dia dah on lah. Okay, yang kedua kalau kita nak tukarkan query yang nombor dua bawah ni, itu nama-nama dia. Al-Ajmi Al-Nishawi Al-Fasi. Okay. So yang bawah ni English, dia punya Bahasa Malaysia terjemahan. Okay, contohnya kita nak untuk mengkadam ataupun ikram, dia cuma letakkan saja Alif Ba Ta. Di sini kalau kita letak sini, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sini boleh perlahankan, ni kuatkan. Dan di sini pun ada juga button untuk kuat dan perlahan. Okay, kalau kita mengajar anak-anak, kita mengaji, contohnya macam ni, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Jadi anak-anak kita boleh ikut lah bacaannya. Untuk Al-Quran pula, Al-Quran contohnya kita nak baca di sini ya. Contohnya kita boleh letakkan di depan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Itu terjemahan, kita boleh tekan balik Tafsir Jalali. Okay. English, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Okay, itu terjemahan. Tapi kalau kita nak dengar bacaan, klik yang ni balik. Abdu Basit Abdu Samidi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tukar yang lain, tekan yang atas sekali. Okay. So kita juga bekalkan charger ya, charger untuk bateri, untuk cas ya. Ada dia punya charger. Boleh cas balik ya, kalau pen Quran ni dia bateri dia lemah, just cucuk dia dengan USB cable ni kat sini, plug biasa, jadi dia akan cas. Okay, setelah selesai, setelah kita selesai guna, kita boleh tekan lama-lama yang atas sekali. Sadaqallahul Azim. Okey, sekian, terima kasih.